Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali ini kita masih bermain Elemental Battleground. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan showcase ke kalian ya elemen plasma yang kalian bisa dapatkan dengan menggabungkan api dan storm. Api dan storm akan menciptakan plasma. Ini plasma ini kalian langsung aja, kalian nggak perlu bayar lagi ya. Kalau kalian udah punya api, udah punya storm, kalian bisa langsung ambil. Sama kayak nature tuh langsung ya. Jadi ini gue udah punya storm. Kalau misalnya gue ambil grass, ini grass kan ya? Kalau nggak salah ini grass deh, bener kan? Apa wind ya? Iya bener grass. Kalau gue udah punya grass, itu gue bisa langsung ambil nature. Nih lava juga gue udah bisa ambil sebenarnya ya. Tinggal beli earth doang. Cuman sayang gitu, gue mau nabung nih. Diamond gue sekarang kan 306 nih. Gue pengen dapetin light. Kalau nggak darkness. Ya kalau nggak light darkness. Yang kelihatannya cukup OP. Dimana nanti gue bisa ngedapetin spectrum ya. Gue gak tau satu lagi apa sih ini buat dapetin spectrum ini. Ini apa ya? Sebentar gue coba cari ya. Oh kristal. Oh my god. Berarti gue butuh kristal dong. Waduh susah dong. Jalan kita masih panjang ya teman-teman. Iya target gue sih spectrum nih. Karena spectrum kayak OP banget teman-teman. Jadi yaudah ya kayak gitu teman-teman ya. Gue akan ngedapetin spectrum ini. Dimana nanti gue ngumpulin diamond nih. Buat ngedapetin light. Lalu abis itu baru kalau kita udah dapet light, baru kita farming untuk ngedapetin si kristal ini. Karena gue butuh air dan butuh earth. Ya, aduh earth 300, air 150, mati dah lo. Gede cuy duitnya, aduh. Ya udahlah ya. Oh iya teman-teman, gue juga lupa ngasih tau kalian. Ternyata ada kayak mode survival gitu di game ini ya. Jadi kalian nggak perlu ngelawan orang sebenarnya. Dan ini enak banget. Lihat tuh dapetnya. Satu ya. Shardnya. Jadi setiap musuh yang kalian lawan di sini itu akan ngedapetin shard. Lumayan sih satu ya, kadang-kadang ada yang dua ya. Dan nanti kalau misalnya udah ada zombie-zombie yang lain ya, kayak ntar misalnya ada diamond zombie, lalu ada tank, nah itu dapetnya lebih gede tuh teman-teman. Tuh itu diamond zombie tuh yang biru-biru tuh. Ntar kita coba dapetin tuh, bisa nggak ya? Kalau nggak salah dapetnya dua diamond deh. Gue butuh diamond nih. Jadi kita harus bunuh dia. Mana tuh? Ya diambil dong diamond zombinya. Oh iya sekalian gue mau showcase plasma ke kalian ya. Ya kalian udah lihat sih dari tadi. Yaudah kita ulang lah ya. Oke jadi ini plasma ya. Seperti yang tadi gue kasih tau, kalian dapetin dengan cara menggabungkan api dan storm. Dan kalian bisa langsung unlock plasma ini. Lumayan bagus sih teman-teman gerakannya si plasma ini ya. Terutama karena dia cepet dan dia ngebakar. Jadi dia punya karakteristik storm. Dimana storm itu kan cepet tuh. Tapi dia juga bisa ngebakar. Kayak gini contohnya skill 1 ya. Skill 1 kayak gitu tuh. Dan itu ngebakar teman-teman per second. Tuh mati kan yang itu. Sakit tuh teman-teman. Ya skill 1 kayak gitu teman-teman ya. Cukup sakit sih. Ah itu dia tuh diamond zombie lagi tuh. Ayo kita coba lawan lagi. Ini diamond zombie geraknya cepet banget sumpah. Yes. Tuh dapet kan teman-teman. Dapat 2 diamond ya. Kalau ngelawan diamond zombie tuh masih banyak cuy. Ada diamond zombie lagi. Oke kita dapetin lagi. Sekalian kita langsung coba skill kedua ya. Kalian udah lihat kayak tadi. Ini kayak semacam teleport. Lempar bola tuh. Dan dia kalau nyampe ke musuh meledak. Oh my god. Skill 3-nya mirip banget sama skill 3-nya yang storm ya. Tuh kayak gitu tuh. Mirip banget tapi bedanya kita bisa arahin kemanapun. Itu cukup bagus sih. Makanya gue lebih suka pakai ini daripada pakai yang jarak deket kayak gitu ya. Skill 4-nya. Ya normal sih. Kayak lempar api biasa sih teman-teman. Tapi bedanya ini lebih sakit aja. Tapi dia uniknya teman-teman, bola api itu bisa diarahin kalian lihat ya. Tuh bisa belok teman-teman. Aduh belum jelas ya. Ntar gue coba lagi deh. Nih kalian lihat ya. Gue arahinnya ke sana. Tapi gue bisa belokin sampai ke sana. Tuh kalian lihat gak teman-teman? Mantap gak tuh? Mantap ya fireballnya. Jadi bisa diarahin cuy. Ini banyak banget diamond zombie sumpah. Gue pengen dapetin diamond zombie cuy. Ah ini yang pakai magicnya nature ngeselin banget dah. Skill 4-nya sih yang lumayan sakit teman-teman. Sama skill satunya ya. Kurang ajar nih diambil semua diamondnya. Bener-bener gue butuh diamond zombie. Oi, butuh duit. Oh my god. Tunggu ya teman-teman, skill kelimanya gue akan regen dulu. Baru kita akan skill yang terakhir nih. Scintillating. Apa sih bacanya tuh? Scintillating plasma. Ya bentuknya begini teman-teman ya. Kita langsung kayak jadi bola gitu. Terus jalan bolanya. Dan itu sakit.
sadis. Lihat tuh, hilang semua cuy. Hilang. Kemana tuh hilangnya? Mati apa terbang? Ini enak banget teman-teman ya, mode survival ini kalau kalian males buat ngelawan orang ya. Nah, kalian pakai ini aja nih. Karena bisa dapat juga walaupun dikit ya, enggak banyak sih kalau kalian PvP aja lebih banyak ya. Cuman ya cukuplah. Maksudnya ya cukuplah daripada kalian frustasi gitu kan masih pakai level-level kecil gitu. Wow 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 wow. Wow 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 wow. Wow 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 wow. Nah, ini cara paling gampang nih teman-teman. Cara paling gampang buat main di mode ini, kalian naik aja ke atas ini dan dia enggak akan bisa naik. Udah kalian tinggal tembak dari sini. Anjir nih orang OP banget dah. Itu pakai apaan ya? Itu nature ya? Apa sih yang ungu kayak gini? Itu OP banget loh karena dia nge-stun. Kita enggak bisa ngapa-ngapain kalau kena gituan. Mau teman mau enggak kena anjir. Padahal kalau teman tuh gak kena damage ya. Tapi kalau musuh kena damage. Tuh, dapat diamond. Lumayan kan naik level di sini. Ya enggak secepat kalian PvP sih memang, tapi kan enak gitu. Kalian enggak perlu ngelawan orang ya. Malah nih orang AFK nih kalian lihat nih. Dia AFK teman-teman di sini, kurang ajar emang nih orang nih, enggak mau kerja dia. Yang lainnya ngeskill-ngeskillin dia enggak mau. Mati kalian semua. Wow, dia sakit loh teman-teman lihat tuh. Terus dia meledak masalahnya. Gila plasma-plasma gini nih, plasma sebenarnya cukup bagus loh teman-teman ya. Cuman sayangnya damage-nya enggak terlalu sakit aja sih, kecuali skill 1 ya. Ini skill 1 parah sih sakit banget karena ini ngebakar. Skill keempat juga sakit. Skill 3-nya sih yang kurang dibandingkan sama skill 3-nya yang si Storm. Ini lebih sakit si Storm sih. Kalau menurut gue ya. Skill keduanya juga nih lumayan OP teman-teman. Kalau Storm kan cuman kayak suruh gitu doang kan. Tapi ini enggak, jadi kayak lempar bola. Terus bolanya tuh meledak. Kita teleport gitu ke bolanya. Itu ngedamage loh, sakit loh ya. Ini kalian lihat damage-nya ya. Tuh, segitulah. Enggak tahu tuh berapa. Skill 3-nya nih yang menurut gue kurang banget. Aduh sakit banget cuy. Udah wave berapa nih, masih wave 7 aja udah sakit banget. Ya kayak gitu teman-teman jadinya. Kalau kalian males buat ngelawan orang, males PvP, nah kalian main mode survival aja nih. Karena ini lumayan banget. Walaupun dapatnya gak sebanyak ini sih. Mama. Kita ulti lagi teman-teman. Ultimate. Mati kalian semua. Bam. Bam. Wow, gila sakit banget cuy. Sadis ini yang skill terakhir sih OP banget loh. Karena dia ngedorong musuhnya gitu loh. Dan musuhnya enggak bisa kemana-mana. Itu yang bikin OP sih. Selain dari itu sih skillnya kayak biasa-biasa aja gitu ya. Enggak ada yang spesial banget sih. Nah, gue ulti lagi deh biar ngedapetin diamond zombie nih. Gue butuh diamond zombie cuy. Gue butuh diamond. Yeay, dapat diamond 2. Yeay, dapat 2 lagi. Lumayan tuh dapat 4. Not bad lah ya teman-teman. Waduh. Itu apa sih, wind ya apa grass? Ngeselin banget dah. Oh iya tuh nature tuh kayak teman-teman. Iya nature ya, sakit banget cuy. Lihat tuh. Aduh, apa gua unlock nature ya? Gua pengen sih. Aduh. Ngeselin sumpah itu skill. Karena knockdown gitu loh, naik-naikin ke atas. Ini skill teleportnya juga enak sih teman-teman pakai plasma nih. Enggak tahu kenapa gua demen banget nih. Daripada kalian pakai teleport sorunya si yang Storm ini ya. Yang ini nih. Nah mending kalian ini, karena ada damage ya. Walaupun gak jauh-jauh banget sih, cuman ada damage-nya. Ini diamond. Dapetin diamond nih. Lumayan, 4. Aduh, cuman diamond ini mampus lu. Dapet gak? Gak dapet dong. Oh dapet tuh. Kok jadi sepi ya? Ini kalian bisa AFK sih teman-teman di sini. Jadi kalian ya kayak orang tadi aja tuh, mana tuh orang tadi tuh yang kurang ajar tuh dia. Dia diem doang dong, bener-bener. Diem aja gitu udah, gak ngapa-ngapain. Soalnya ntar akan ada orang yang ancurin-ancurin zombie-zombie kayak gininya sih. Ini namanya zombie kan tuh. Ntar akan ada yang ngalahin, jadi kalian cuman diem aja bisa sebenarnya. Ya. Cuman gue gak mau begitu ya. Mungkin nanti deh kalau malam-malam mungkin gue mau tinggal tidur ya. Kan lumayan, dapat XP temen-temen walaupun kalian diem doang. Not bad ya. Atau gak ya kalian pakai tiny task kayak. Kayak begini nih paling gak nih. Tuh, begini-begini nih dapat XP tuh sedikit-sedikit teman-teman. Lumayan kan? Gila, sakit banget lava ya. Gue pengen sih dapetin lava teman-teman karena lava sakit banget loh. Tuh kalian lihat ya. Aduh, lihat tuh. Kestun kalau kena gituan teman-teman nih. Ungu-ungu kayak gini nih, OP nih. Itu baru OP tuh. Sumpah ya, itu nature ngeselin banget sumpah semua skillnya kalian lihat dah. Karena gue kena cuy, tuh mati.
Bener-bener. Oke deh teman-teman, kayaknya cukup sampai sini dulu video kita kali ini ya. Jadi gue akan farming lagi, walaupun masih jauh banget ya. Gue pengen ngedapetin yang namanya apa sih tadi? Light ya. Apa kita farming ini dulu teman-teman ya? Kristal dulu kali ya. Alama bisa naik dia. Di sini nggak bisa berarti ya. Oke deh. Di mana tempat AFK ya? Naik ke atas mana ya? Oh itu tuh. Eh mana sih? Nah ini. AFK naik ke atas ini nih baru bisa. Ini pakai lava lagi, gila. Sakit becuk. Lava itu. Pada gue dapetin lava dulu kali ya. Aduh gue bingung teman-teman. Kalian komen, tolong komen di bawah dong. Elemen apa yang harus gue ambil duluan ya? Karena gue pengen kristal, gue pengen light ya, gue pengen gravity. Waduh, banyak banget cuy. Kalau nggak light, kayaknya gue pengen light sih. Karena light OP banget. Gue lihat tadi barusan orang di desert ya, pakai light cuy, gila itu OP banget sih. Hampir nggak bisa dihindarin cuy skillnya. Nature juga bagus ya teman-teman. Seperti yang kalian lihat tadi ya, itu skill-skill nature tuh tadi tuh orang itu tuh. Dan itu cukup ngerepotin. No, ini cukup ngerepotin sih. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka video ini. Jangan lupa juga subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan subscribe itu terus membantu gue untuk terus mengembangkan channel ini. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian, supaya komunitas kita semakin berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.